KPU Kabupaten Serang memusnahkan ribuan surat suara dan kelebihan sebanyak 9.019 lembar surat suara. Surat suara rusak sudah disortir petugas beberapa waktu lalu. Kerusakan dan kelebihan surat suara sudah dilaporkan ke KPU Banten dan Pusat. Data dari KPU Kabupaten Serang menyebutkan, jumlah pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap sebanyak 1.113.656 pemilih dan DPTB sebanyak 895 pemilih. Sementara surat suara yang rusak sebanyak 42 lembar, tidak sempurna sebanyak 335 lembar, dan kelebihan surat suara sebanyak 8.642 lembar. Kita pemusnahan surat suara yang lebih, kemudian yang rusak. Surat suara yang masih rapi artinya lebih gitu kan, karena memang kita dalam pengadaan surat suara kemarin itu DPT di TPS plus 2,5% ditambah 1%. Jadi ini ada kelebihan yang surat suara itu 8.642 yang kita musnahkan hari ini. Kemudian surat suara yang rusak dan tidak sempurna dalam percetakan itu kurang lebih 377 lembar. Makfiro, Kabupaten Serang, melaporkan untuk CTV Network.